Hai semua. Okey, resepi nasi daging yang Cik Ni akan share nanti ialah resepi tanpa menggunakan sebarang paste instant dan juga paste khas untuk nasi daging. Cik Ni guna rempah yang basic saja yang kita boleh jumpa dekat rumah. So, jangan lupa untuk follow resepi ni ya. Cik Ni juga akan share resepi dalca tanpa kacang dal dan juga resepi air asam tomato yang sangat mudah. Inilah rempah yang Kak Ni guna, iaitu rempah kurma aje. Pakai satu paket ni untuk satu periuk nasi lebih kurang dalam 4 ke 5 pot. Yang paling penting, kita guna bahan kisar atau bahan tumbuk dalam resepi nasi daging ni. Macam bawang, halia dan juga bawang putih tu kita kisar. Baru berasa sikit kita punya nasi daging. Sebenarnya nasi daging utara ni resepinya sangatlah simple. Tak payah pakai banyak-banyak bahan pun. Cuma sekadar bawang, rempah dan yang penting daging tu kita gunakan air rebusan daging yang rasa daging tu memang akan nanti masuk ke dalam nasi yang kita masak. Nasi daging ni, resepi dia sangat simple. Selalunya orang utara makan dengan air asam atau air asam tomato atau air asam tomato bersama krisik. Jadi nasi ni pastikan betul-betul rasa perasa dan garamnya. Jangan buat terlalu tawar sebab nanti tak sedaplah kita punya nasi daging nanti. Biar cukup rasa garam tu, tak terlalu masin, tapi orang kata kalau nak makan saja tu pun dah sedap. Untuk daging ni kita boleh potong besar-besar atau kita potong siap-siap nipis macam ni. Jadi senang nak makan. Kalau rasa daging tu terlalu lembut, boleh potong besar-besar supaya dia tak hancur dalam nasi kita nanti. Okay, sekarang kita nak masak pula resepi dalca yang mudah je. Tak perlu guna kacang dal pun. Tapi rasa dia memang sedap. Macam biasa, Kak Ni guna bahan yang dikisar. Bawang, halia, supaya rasa dalca ni lebih sedap. Pastikan kita tumis kita punya rempah tu lama sampai rempah dia betul-betul pecah minyak.
kemudian masukkan daging dan masukkan air daging yang kita rebus daging tadi. Untuk santan pula tak perlu terlalu banyak. Sebab tu boleh nampak kek ini masuk just sikit-sikit saja. Masuk kacau dan kita tengok warna dia macam mana. Sebab jika terlalu banyak santan boleh muak kita punya kari nanti. Dia akan jadi terlalu pekat dan berkrim sangat. Terutama jika kita guna santan kotak, kena hati-hati ya guna santan kotak. Jangan terus masukkan santan habis kotak dalam tu. Kena masuk sikit-sikit dan adjust kepekatan dan kelemakan tu. Untuk air asam tomato ni, bahan penyedapnya ialah belacan. Mestilah belacan yang berkualiti. Dan gunakan asam jawa yang fresh. Ataupun macam kat ini guna yang fresh asam jawa lebih sedap. Air asam tomato ni kita kena sediakan awal sikit sebelum dihidangkan. Jadi bila kita biar dia dalam peti sejuk tu, dia akan lebih mesra dan rasa dia akan lebih sedap. Okey, dah siap resepi nasi daging utara lengkap bersama dalca dan juga air asam. Sebenarnya dalca ni tak wajib pun untuk dihidangkan dengan nasi Arab. Sajalah kek ni tambah supaya tak nampak kosong sangat kan. Jadi kalau korang prefer nak makan dengan air asam saja pun boleh, atau nak hidangkan dengan lauk seperti ayam masak merah, seperti rendang ke pun tak ada masalah. Okeylah, selamat mencuba untuk resipi kali ini. Jangan lupa subscribe channel Resipi Annie Abdullah dan share video ni jika korang rasa bermanfaat. Okey, terima kasih.